Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Cicet Channel. Oke teman-teman, jadi kembali lagi bersama kita berdua, Caca dan Chandra. Nah, jadi teman-teman di sini kita mau ngapain, Chandra? Ih, kakak, TikTok aku kok gak ada nge-like. Chandra? Sorry guys. Ini guys, jadi di video ini kita berdua mau nge-review kafe mini buatan Cicet Channel. Yap, benar sekali. Oke guys, jadi kita berdua udah siap-siap nih mau pergi ke kafe. Hore ke kafe, hore. Okay guys, jadi kita berdua udah sampai nih guys di mini cafe Cicet. Setelah tadi di perjalanan banyak hambatan sekali. Okay guys, jadi di sini nanti kita berdua mau nge-review. Jadi kita nanti izin dulu sama penjual cafe ini. Kita mau nge-review kafenya. Nanti aku yang pegang kamera dan kakak aku yang ngejelasin. Oke, jadi teman-teman semua stay tune sampai habis vlognya, oke? Nanti juga kita akan bagi-bagi ID props cafe ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Caca. Nah, jadi teman-teman di sini itu aku bakal nge-review detail dari mini cafe Cicet. Nah, jadi aku pertama mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman, mini cafe Cicet ini adanya di dekat U-Mart ya teman-teman, atau convenience store. Nah, di sini aku di tempat parkirannya teman-teman. Nah, ini dia tempat parkirannya. Ini bisa motor, sepeda, mobil juga bisa muat. Nah, teman-teman, terus di sininya itu ada tempat duduk ya, teman-teman. Jadi bisa duduk-duduk santuy di sini. Di sini juga nggak panas kok kalau duduk. Terus juga lokasi mini kafenya ini strategis banget, teman-teman. Dekat sama jalan raya. Nah, jadi kelihatan gitu ya teman-teman, bisa kalau misalkan lagi nyetir capek bisa singgah dulu ke mini cafe ini. Nah, teman-teman duduk di sini juga nggak panas karena kanan kirinya itu pohon ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman aku mau nyoba duduk dulu nih di sini, emang ngerasain adem banget. Oke teman-teman, tuh lihat kakakku lagi duduk, nggak jelas banget. Bangku aja dicobain guys. Udah lah kak, yuk kak, review yang lain lagi kak. Sorry ya teman-teman. Oke deh, jadi kita lanjut lagi review ke sebelah sini teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada diskon nih teman-teman. Di cafe ini lagi ada diskon 50% karena baru buka mungkin ya. Kemudian di sini juga ada tanaman, terus juga ada lampu-lampu nih teman-teman nih, lampunya bentar, ketutupan pohon lampunya. Nah, pokoknya ada lampu di situ. Nah, terus di sebelah sini nih teman-teman, ada bunga-bunga bagus banget ya teman-teman. Wow, keren banget nih kafenya emang buatan Cicet Channel. Nah, karena bagus banget, jadi aku mau coba foto teman-teman di sini. Oke, 1, 2, 3. Kita lanjut lagi nge-review di bagian sini teman-teman. Jadi di atas itu ada tulisan mini cafe Cicet ya, terus juga ada lampu-lampu gitu. Nah, di sini itu ada jalan teman-teman. Nah, terus juga di sebelah kirinya itu ada pohonan ya teman-teman, pohon-pohon kecil. Nah, sepertinya sih ini buat masuk ke dalam ini ya teman-teman, kafenya buat khusus pegawai ya teman-teman. Nah seperti ini. Kak, nanti dulu kak. Tapi kita masuknya nanti aja teman-teman.
mau nge-review di sebelah sana dulu. Nah, oke teman-teman, jadi aku mau lanjut nge-review di bagian sini dulu teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada kayak mesin minuman gitu teman-teman. Di dalamnya ini tuh ada kopi, Coca-Cola sama green tea. Nah, di sini juga disediain tempat sampah nih teman-teman. Jadi nggak boleh buang sampah sembarangan. Terus di sebelah sininya juga ada pagar-pagar di sebelah kanan. Nah, di sini juga ada menu teman-teman. Tuh, ada cappuccino, chocolate delight. Terus dessertnya itu ada strawberry cake, cheesecake, red velvet cake, dan chocolate cake. Nah, oke teman-teman, di sini juga ada logonya nih teman-teman. Logo coffee gitu. Terus di sini kalau misalkan kita mau pesan minuman nih teman-teman, bisa di sini. Halo Mbak. Halo. Nah, kita berdua lagi mau nge-review kafe ini nih Mbak. Iya, oh, boleh ya, silakan. Kita berdua mau pesan ini ya. Green tea 1, cappuccino-nya 1 sama red velvet cake-nya 1 ya Mbak. Oke, siap. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke, terima kasih Mbak. Nah, jadi teman-teman, tadi tuh aku udah sempet pesan ya. Mbaknya lagi buat dulu. Sambil menunggu, aku mau nge-review di bagian sini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah mesen makanan atau minuman tadi di sana, kita duduknya di sini teman-teman. Nah, di sini tuh tersedia ada 8 kursi ya. Ya, namanya kafe mini, jadi tempatnya ya kecil teman-teman. Nah, nanti aku bakal duduk di sini aja. Nah, jadi di teman-teman, di sini tuh ada meja warna hitam. Terus yang paling aku suka ini di atapnya teman-teman. Tuh lihat deh. Kalau kita nengok ke atas gitu ada tanaman tuh teman-teman, rumput gitu hijau-hijau. Keren, aku suka. Nah, lanjut lagi teman-teman. Di bagian bawahnya itu kayak karpet gitu ya teman-teman. Keren banget sih ini teman-teman. Terus juga ada kayak lampu-lampu gitu tuh. Keren, mantap. Ada satu part lagi nih teman-teman yang belum. Nah, yaitu kita akan masuk ke ruangan ini teman-teman, tempat di mana coffee-nya itu dibuat. Nah, jadi teman-teman, kita akan lihat di dalamnya itu seperti apa sih, ada apa aja. Nah, oke, langsung kita masuk aja yuk. Oke, permisi. Nah, jadi aduh, kejedot. Nah, jadi teman-teman, di sini itu nggak banyak barang ya, tempatnya juga nggak terlalu luas karena mini ya teman-teman, mini cafe. Di sini cuman ada itu apa namanya nih, kue-kue. Ini sih Mbak. Ada kue-kue, terus juga ada komputer gitu kasirnya. Kemudian di sebelah sini itu ada kayak dapur, kayak buat tempat masak kuenya ya teman-teman. Ada mesin kopi, terus ada kulkas, microwave, terus ada gelas-gelasnya, terus di atasnya itu ada AC. Udah segitu doang teman-teman. Ya, oke. Sekarang misi Mbak. Mbak, punya kita udah jadi kan ya? Sebentar ya deh, sebentar lagi selesai. Oke, siap. Oke guys, jadi segitu aja review mini cafe Cicet dari kita berdua. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis ya. Dan jangan lupa teman-teman buat di subscribe dan di like video ini, oke?
Oke deh, kalau gitu sampai bertemu kita berdua di vlog atau video selanjutnya. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah.